Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memeriksakan kehamilan saya, Bu. Oh ya, baik. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Risti dari Poltekkes Mataram. Saya bertugas pada malam hari ini. Sebelum saya melanjutkan, apakah boleh saya mengkaji identitas Ibu sebelumnya, Ibu? Boleh. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama lengkapnya, Bu? Ibu Desi Apriliana. Baik, dengan Ibu Desi. Sekarang Ibu Desi umurnya berapa, Ibu? 25. 25 ya. Ibu asli orang mana, Ibu? Asli orang Lombok. Oh iya, baik. Agamanya Islam, Ibu ya. Pendidikan terakhir Ibu apa kalau boleh tahu? Kuliah. Kuliah ya. Kuliah itu S1, tamat? Iya. Pekerjaan Ibu sekarang? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Alamat sekarang Ibu tinggal di mana? Di Gunung Sari. Gunung Sari ya. Boleh saya minta nomor telepon Ibu? 081. 081. 907 830 0063. Baik Ibu, sebelumnya apakah boleh saya mengkaji identitas suami Ibu? Boleh. Nama suami Ibu siapa, Ibu? Kirom. Ya, Pak Kirom. Pendidikan terakhir suami Ibu apa, Ibu? Baru selesai S2. Kalau boleh tahu pekerjaan suami Ibu sekarang? Jadi dosen. Alamat tempat tinggal suami Ibu? Di Gunung Sari juga. Di Gunung Sari. Apakah boleh saya minta nomor telepon suami Ibu untuk menghubungi apabila nanti nomor telepon Ibu tidak dihubungi? Boleh. Silakan. 087 820 820 820 63 63 564. Ibu, terima kasih. Saya sudah selesai mengkaji identitas Ibu. Selanjutnya, tadi tujuan Ibu untuk memastikan kehamilan, ya? Iya. Ya. Baik Ibu, apakah Ibu ada keluhan? Iya. Mau boleh tahu apa itu? Sering buang air kecil malam-malam. Apakah itu mengganggu waktu tidur Ibu? Iya, sangat mengganggu, Bu. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu mengalami buang air kecil ini? Udah 2 hari yang lalu. Tetap setiap malam itu? Iya. Apakah selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami tanda-tanda bahaya seperti keluar darah dari jalan lahir, kemudian air ketuban kecil sebelum waktunya, terus kurangnya gerakan janin yang merasakan? Tidak. Mual muntah yang berlebihan sampai ke makan? Tidak. Pernah ya, Bu ya? Iya, Alhamdulillah. Kemudian saya akan mengkaji nilai sosial ekonomi Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu mempunyai kartu nikah dengan suami Ibu? Iya, punya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu menikah, Ibu? Udah 1 tahun. Sudah 1 tahun, ya. Kemudian, bahasa yang Ibu gunakan di rumah itu biasanya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mengkonsumsi, maaf sendiri ya, konsumsi alkohol atau merokok gitu, Bu? Alhamdulillah, saya tidak pernah, Bu, ya. Oh iya, Bu. Apakah suami mendukung kehamilan Ibu saat ini? Iya. Kemudian, kalau saya boleh tahu, apakah suaminya juga merokok atau minum alkohol? Enggak, saya ngelarang, soalnya saya enggak suka. Saya tidak pernah, ya? Iya. Kemudian, gimana tanggapan keluarga Ibu tentang kehamilan Ibu saat ini? Ya, mereka senang bisa punya cucu. Kemudian, apakah Ibu mempunyai kepercayaan yang berhubungan
seperti nggak boleh mengunjungi, nggak boleh duduk depan pintu, atau penyakit lainnya atau apa sih? Saya nggak percaya mitos-mitos seperti itu. Ada ya? Iya. Mohon maaf sebelumnya Ibu, mungkin ini agak privacy. Apakah Ibu pernah melakukan hubungan dengan suami? Iya. Baik, apakah itu dilakukan sering atau tidak? Tidak. Kemudian apakah Ibu sudah ada rencana tempat melahirkan dan penolongan di tolongnya siapa? Sudah. Kalau betul di mana rencana? Rencananya sih di rumah sakit. Di rumah sakit ya? Iya. Terus ini ditolong? Oleh dokter kandungan. Sudah ada berarti ya? Iya. Kemudian persiapan persalinan, apakah itu sudah dipersiapkan seperti kendaraannya, transportasi, sudah pendamping, alat yang dibutuhkan dan pakaian ibu dan bayi sudah semua disiapkan? Belum semuanya, tapi baru setengahnya. Tapi sudah ada ya? Iya, sudah ada. Kemudian apakah untuk riwayat kesehatan ibu, apakah ibu pernah mengalami penyakit sakit jantung, hipertensi, kencing manis, asma? Enggak pernah ibu, biasa sehat-sehat aja. Tidak ada ibu ya? Iya. Kalau dari keluarga bagaimana ibu? Apakah keluarga seperti ayah, ibu atau siapapun itu penyakit jantung, hipertensi? Enggak ada, sehat semua. Kalau keturunan kembar? Enggak. Tidak ada ya? Gangguan mental, kejang? Enggak ada. Tidak ada ya? Kemudian untuk riwayat penyakit menular seksualnya, Ibu, apakah pernah ada diagnosis pengobatan seksual? Enggak ada. HIV, termasuk AIDS? Enggak ada, Ibu. Pengeluaran vagina yang abnormal? Enggak ada. Luka pembengkakan, rasa nyeri atau kemih? Ada. Ya, normal semuanya. Iya. Sebelumnya apakah ibu pernah operasi? Alhamdulillah enggak. Tidak ada ya. Kalau begitu, apakah ibu ingat dulu saat pertama hari itu usia berapa ibu? Waktu itu baru lulus SMP kelas umur 15 kayaknya, salah. 15 tahun ya. Untuk siklus menstruasinya sendiri, apakah setiap bulan atau jarang, Bu, atau 2 bulan sekali atau lebih? Setiap bulan ada, kadang 1 bulan tuh bisa 2 kali. Lama menstruasinya itu biasanya berapa lama? Biasanya seminggu. 6-7 hari iya. Ya? Untuk softeknya berapa kali ya, Bu? Ganti softek sehari itu saat menstruasi? Biasanya kalau lagi banyak itu 3 kali sehari, tapi kalau udah tinggal sedikit ya 2 kali sehari. Apakah ibu mengalami dari haid saat awal-awal? Iya, sering terjadi. Oh iya, riwayat kontrasepsi ini KB ya ibu ya? Apakah ibu pernah menggunakan KB? Belum pernah. Oh ya, karena ini kehamilan pertama. Iya. Tahap pertama ya? Iya. Kemudian saya akan mengkaji riwayat hamil ibu saat ini. Berarti ini hamil yang pertama tadi ya ibu ya? Iya. Hamil yang pertama. Kemudian kalau apakah ibu ingat hari pertama haid terakhirnya itu ibu? Iya, hari tanggal 30 bulan September. Itu baru mandi bersih atau keluar darahnya? Baru awal. Keluar darah? Iya. Menurut ibu sekarang usia kehamilan ibu berapa? 8 kalau tidak salah. 8 atau tidak? Mau 9 ibu? Mau juga sudah 9 ibu? Iya. 9 bulan. Tidak besar ini. Iya.
bulan kelima. Kelima ya? Iya. Apakah bayi, gerakan bayinya aktif ibu? Iya, lumayan aktif ya. Keluhan yang selama ini ibu rasakan saat trimester 1, apakah ada mual muntah ibu? Ada. Kemudian apakah ibu ada merasakan tanda atau bahaya atau kejunit ibu? Enggak. Tidak ada ya. Seringnya, apakah ibu sering pergi ke posyandu? Lumayan. Ya baik. Tetap ya rajin ibu ke posyandu ya. Ibu. Apakah ibu ingat terakhir kali ibu disuntik di sini waktu SD itu berapa kali di pemulihan? Untuk SD kira-kira ibu ingat nggak udah berapa kali disuntik? Udah 4 kali. 4 kali? Iya. Waktu nikah disuntik juga nggak? Iya. Iya. Jadinya 5 kali ya ibu ya kan waktu SD disuntik 4 kali kemudian itu nikah sekali jadi pas 5 terima ya? Iya. Apakah ada obat-obat yang ibu konsumsi ibu? Nggak ada. Cuma dari yang posyandu itu doang. Ya, tablet tambah darahnya iya. Ibu ya? Ah, baik. Untuk makanannya ibu, sebelum hamil apakah ada perbedaan frekuensi makannya? Ibu berapa kali? Iya. Sehari? Biasanya kalau nggak waktu belum hamil itu 2 kali, tapi kalau sekarang 4 kali. Banyak ya makannya ya? Iya. Porsinya sama 1 piring atau? Iya 1 piring. 1 piring. Jenis makanannya sama ya? Nasi, sayur, ikan, iya. Tetap ya? Ya? Kemudian frekuensi minumnya ibu? Minum? Ya. Sebelum hamil biasanya berapa gelas sehari? 4-5 gelas sehari. Setelah hamil ini kan tadi ibu bilang sering buang air kecil kan? Apakah ibu sering minum saat malam hari ibu? Iya sering, sampai 7 kali sampai 8 kali. Baik ibu, sebelumnya untuk pola eliminasinya buang air kecilnya, frekuensinya ibu itu sehari berapa kali buang air kecilnya? 6-7 kali. 6-7 kali ya, itu waktu malam sering? Iya, waktu malamnya sering. Oke, baik. Kemudian, apakah tidak ada? Oke, baik. Kemudian untuk buang air besarnya, gimana ya? Normal? Normal ya, tidak ada kesulitan? Iya, normal. Untuk pola istirahat tidurnya itu, tadi kan ibu bilang terganggu ya pada saat malam hari. Iya. Apakah setelah terbangun itu ibu bisa tidur lagi atau agak susah tidurnya lagi? Agak susah tidurnya lagi. Karena udah bangun. Iya. Sudah kena air. Gitu. Oke baik ibu. Apa beban ibu kerjaan ibu sehari-hari itu apa? Untuk waktu hamil udah besar ini nggak ada sih, cuma bersih-bersih rumah doang. Tetap ya, bersih rumah. Kemudian untuk kebersihan diri ibu, ini biasanya mandi berapa kali sih? 2 kali. 2 kali ya, itu semuanya sampai sekali gitu. Iya. Oke baik ibu, mungkin karena itu yang saya tanyakan untuk pengkajian datanya. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik ibu ya. Pemeriksaan fisik ini saya lakukan untuk mengetahui apakah adanya indikasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan ibu ya. Ibu. Jadi sebelum itu ibu bisa mengkosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu. Baik ibu, apakah ibu sudah selesai mengkosongkan kandung kemihnya? Sudah. Baik. Sekarang kita belum berat badannya ibu ya. Oh, sebelumnya apakah ibu sudah tahu tinggi badan? Sudah. Berapa ibu tinggi badannya? 156. Oh, 156 ya. Berat badan ibu 57 ibu ya. Dan silakan.
saya akan mengukur lidahnya Bu ya. Ya, silakan dekat. Suhunya normal 36,6. Baik Ibu, tekanan darahnya normal ya, 110/70. Pernapasan Ibu normal 22 kali per menit. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Ibu ya. Warna rambutnya itu hitam, tidak ada ketombe. Baik, apakah terasa sakit saya tekan Ibu? Tidak ada sakit. Apakah ada rasa nyeri Ibu? Tidak ada ya. Ibu boleh buka matanya. Ibu ada patah ya Bu ya. Pupil Ibu terhadap cahaya positif. Kemudian saya buka matanya. Kemudian bisa buka mulut. Ya, bagus, bibirnya lembab dan tidak pucat, dan bibirnya bersih dan rapi ya. Kemudian apakah Ibu bisa mendengar? Bisa ya. Tidak ada membengkakkan tulang belakang ya. Tidak ada perlumbatan kelenjar limfa, ada perlumbatan kelenjar limfa dan pembuluh vena jugularis. Kemudian saat saya tekan ini, apakah ada rasa dari tekan Ibu? Tidak ada. Inspeksi kukunya normal, tidak ada tanda anemia. Kemudian baik Ibu, selanjutnya saya akan menunjukkan saya akan dibuka rekaman untuk saya periksa. Baik Ibu, Ibu bisa menunjukkan ke sini.
HP ku. Jadi misalnya edukasi ya sebenarnya. Main dah video. Wih, yang aneh main. Iya. Nila, kan? Nah, kok mesti ngomong aku master dong? Main HP kan anak-anak. Kok ngomong? Sih. Enggak tim gue. Udah ada camak-camak. Oh, main HP enak kok. Adek be HP juga enggak pakai. Ane kejual. Aneh dah. Video. Kemudian di sini perutnya bersih ya Ibu, tidak ada bekas luka operasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopor palpasi. Dapatkan tinggi fundusnya TFI-nya itu 32, kemudian teraba bokong di fundus ya Bu ya. Dan selanjutnya level 2 itu untuk mengetahui buka dan tinggi. Nilainya 24.000 itu 3 sampai 4. Selanjutnya kita ke pemeriksaan. Ada enggak katanya. Kamu enggak mau? Ibu teraba punggung rahim ya. Buka. Kemudian selanjutnya level 3 untuk mengetahui apakah kepala janin sudah masuk ke PAP atau belum. Baik Ibu, presentasi kepala janin sudah masuk ke PAP. Kemudian, jawaban 4 itu untuk mengetahui seberapa jauh kepala janin sudah masuk. Baik Ibu, diketahui kepala janin sudah masuk ke PAP, itu teraba 3/5. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada janin Ibu ya, saya akan mendengarkan detak jantung janinnya. Thank you.
jantung janin atau bayi ini bagusnya dia normal 136 kali per menit. Baik ibu sudah selesai saya melakukan pemeriksaan perutnya, silakan dinaikkan kembali bajunya ya. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hasil pemeriksaan tadi yang sudah saya lakukan dimulai dari pengkajian data dan pemeriksaan fisik ibu tidak ada tanda-tanda bahaya yang dirasakan, semuanya normal. Kemudian tadi terkait keluhan yang ibu rasakan yaitu sering kencing saat malam hari ibu itu disebab itu normal terjadi pada ibu hamil dengan usia kehamilan 8-9 bulan itu udah masuk trimester 3. Kenapa ibu? Karena kepala pembesaran rahimnya ibu dan kepala janin yang udah mulai turun ke bawah dan memasuki pintu atas kabur hingga menekan kandung kemih ibu sehingga ibu rasanya tuh pengen pipis terus karena dia tertekan, jadinya walaupun baru dia terisi sedikit rasanya mau keluar terus. Jadi ini anjurannya sebaiknya ibu untuk minumnya saat malam hari dikurangin ibu ya. Kemudian apabila ibu ingin buang air kecil tidak usah ditahan, mungkin setelahnya ibu walaupun susah ibu untuk tidur kembali, tapi alangkah lebih baiknya ibu usahakan untuk tidur. Bisa dengan cara mendengarkan musik ataupun mendengar video di YouTube bisa membuat ibu mengantuk kembali. Kemudian di sini ini sudah lengkap ya ibu ya panduannya. Di sini ibu bisa baca-baca dan ibu bisa lihat di bukunya porsi makanan untuk ibu hamil selaku untuk ibu hamil untuk kebutuhan sehari-harinya ibu ya. Kemudian ini yang ibu harus hindari selama hamil, ini sudah ada sudah lengkap ya bisa baca. Nah kemudian ini tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Ibu bisa baca ini, kemudian apabila ibu mengalami salah satu tanda bahaya di sini, ibu bisa langsung pergi ke tempat fasilitas kesehatan terdekat ya, Bu ya. Kemudian untuk tanda-tanda persalinan, ibu itu biasanya keluar yang hilir bercampur darah, kemudian dirasakan kontraksi yang terus-menerus secara teratur. Kemudian dirasakan nyeri hingga menjalar ke perut. Itu ibu bisa langsung segera ke fasilitas kesehatan. Iya, Bu. Kemudian untuk tambah darahnya ibu apakah tetap diminum? Tetap diminum. Tetap diminum ya, Bu ya. Apakah masih ada tambah darahnya di rumah? Udah habis sih kebetulan. Sudah habis ya, kalau begitu saya akan kasihin, saya kasih dari sini obat tambah darahnya sama vitaminnya ibu ya. Nanti tetap diminum ya ibu sampai hari tafsiran persalinan nanti ya. Ibu mungkin, oh ya, untuk usia, untuk keadaan janinnya ibu baik ya, tidak ada masalah, normal semuanya, jantung bayinya baik. Mungkin ini itu ya. Terima kasih sudah berkunjung. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum.